dan C, mana burung-burung tersebut akan dipertandingkan 4 babak, sekali babak minimal 25 menit. Sementara itu persiapan para juri untuk kelas utama ini juga sudah siap menilai para jawara burung puter pelung. Mari kita simak suara anggunan burung puter pelung yang saat ini majalah burung Paskon update langsung dari lapangan lomba burung puter pelung Yogyakarta. Baik, yang sudah menggantang, mohon untuk segera keluar. Lomba akan segera kita mulai. Blok A siap. B, C, babak pertama mulai. Sebelas bawang. Sebelas bawang, nonton. Ini. Dikasih ya statement agenda lomba ini, penilaiannya kayak ini Pak, kayak apa ini Pak? Dari satu babak berapa menit? Babak pertama biasanya 30 sampai 35 menit. Oh, 35 menit. Namun demikian tetap kita melihat situasi dan kondisi. Bila mana memungkinkan sesuai dengan aturan ADART, namun demikian apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan panitia, maka panitia akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan tertentu. Demikian Pak. Jadi ada beberapa usulan penilaian, itu ada semacam perbaikan memang Pak tadi itu dari segi bendera atau apa tadi itu? Betul sekali Pak. Dalam hal ini memang setiap burung itu dari waktu ke waktu mungkin akan dipantau sesuai dengan kriteria anggunnya. Bila mana burung itu memungkinkan untuk mendapat penghargaan, dalam arti ditambah nilainya, nanti juri penilai akan mengusulkan kepada koordinator. Apabila dari pantauan koordinator memungkinkan dan layak burung itu untuk dinaikkan nilainya, maka koordinator tidak segan-segan akan memberikan penghargaan nilai di atasnya. Demikian. Kalau ini koordinator kan tidak masuk di dalam arena lapangan Pak, ini ada di luar, tadi kita lihat itu mana? Koordinator tetap harus di dalam lapangan, yang di luar lapangan itu adalah korlap. Koordinator lapangan. Koordinator lapangan di sini tugasnya adalah menunjukkan kepada juri penilai bila mana burung itu bunyi namun belum terpantau oleh juri penilai. Harapannya supaya burung yang ditunjukkan oleh seorang korlap itu akan mendapatkan nilai maksimal itu. Betul. Ini setiap bapak tadi kan 35 menit, sementara terakhir babak terakhir ada penancapan bendera terbesar Pak, Koncer itu gimana? Dari penilaian mendapatkan Koncer itu gimana dari 4 babak tersebut? Betul Pak, jadi sistem penilaian itu nanti akan melalui 4 babak. Setelah babak terakhir diakhiri, maka ranking kejuaraan terutama yang juara pertama itu akan ditancapkan
tanda kejuaraan. Karena burung itu benar-benar layak untuk dijuarakan pada saat itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila pada akhir lomba dalam hari ini babak keempat sudah berakhir, maka panitia penyelenggara melalui ketua panitia akan menancapkan tanda kejuaraan. Kalau itu cuma satu ya Pak, atau bisa lebih dari satu? Tadi kan cuma satu kalau yang pertama Pak. Maksudnya? Tadi kan yang dapat koncer hanya satu, nggak ada dua, tiga atau gimana? Betul, jadi memang kejuaraan itu kita ambil satu Pak. Memang juara itu ada satu, dua, tiga, dan empat, dan selanjutnya. Namun demikian yang menjadi harapan dari semua pihak nanti yang mendapat penghargaan dan disaksikan oleh seluruh panitia, seluruh peserta adalah penancapan bendera kejuaraan. Demikian Pak. Di akhir sesi lomba itu tersendiri. Betul. Sementara Pak ini kan ada bendera-bendera warna-warni, mungkin bisa diterangkan Pak, ini misalnya hitam itu tanda apa, kuning, putih, hijau itu gimana Pak? Betul Pak. Mungkin masyarakat ada yang belum tahu nih. Betul, jadi pada saat babak per babak dimulai, apabila salah satu peserta burung itu menunjukkan anggung yang maksimal, maka juri penilai akan memberi tanda bahwa burung itu sudah mendapatkan nilai dengan ditancapkan bendera koncer, bendera tanda bunyi. Apabila burung itu layak untuk mendapat nilai di atas bendera tanda bunyi, maka seorang juri penilai akan memberikan tanda koncer dua warna. Koncer dua warna ini menunjukkan bahwa burung itu mendapatkan total nilai 43. Apabila dari jumlah total nilai 43 burung itu layak untuk mendapatkan nilai di atas 43, maka seorang juri penilai akan menancapkan bendera usulan. Bendera usulan di sini dibedakan dengan warna hitam putih. Oh ini ya Pak, yang seperti ini ya contohnya. Betul. Nah, ini berarti ini usulan ya Pak. Betul, usulan untuk diperhatikan kepada seorang koordinator juri. Dan apabila seorang koordinator juri menerima atas usulan itu, maka seekor burung yang diusulkan akan mendapat nilai di atas 43. Oh, 43. Sehingga bisa 43 seperempat. Begitu selanjutnya, dalam arti apabila 43 seperempat burung tersebut masih layak untuk diusulkan, maka seorang juri penilai berhak untuk mengusulkan agar dipantau oleh seorang koordinator lagi. Namun harus dipahami, tugas seorang koordinator satu itu hanya mempunyai hak memberikan nilai 43 seperempat. Apabila burung itu layak untuk mendapatkan nilai 43 setengah, makanya harus disetujui oleh dua orang koordinator. Begitu seterusnya. Apabila dari jumlah 43 setengah masih layak lagi untuk mendapatkan nilai di atas 43 setengah, dalam hal ini 43 3/4, maka persetujuan itu harus mendapatkan tanda tangan atau para tiga orang koordinator. Biar kompak itu ya Pak ya. Betul. Kalau ini Pak, ini ada tadi kan ada usulan hitam putih sama ya, ini udah warna-warninya ada 4 warna, itu gimana Pak? Betul. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa jumlah 43 itu hanya dua warna koncer. Dua warna koncer. Hijau sama kuning. 43 seperempat berarti hijau, kuning, putih. 43 setengah hijau, kuning, putih, merah. 43 3/4 berarti hijau, kuning, putih, merah, biru. Ini ya Pak ya. Betul. Jadi, betul. Merah, putih, kuning, hijau. Itu baru 43 setengah. Baru 43 setengah. Ya. Demikian Pak. Oh ya.
Jadi masyarakat kadang-kadang mungkin pemula kan belum tahu ya Pak ya. Betul. Burung saya bunyi kok gak dapat warna banyak kan, kadang-kadang mungkin bagi orang yang awam itu kan gak ngerti ada aturan main ya Pak ya. Betul Nji. Pak ini dengan ada lomba-lomba yang Semarak, DTI, mungkin di beberapa wilayah, harapan dari teman-teman pengurusnya apa sih Pak untuk kedepannya? Ini kan kayaknya semakin menggeliat itu Pak. Betul Pak, kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat peserta lomba bahwa di Jogja atau di kota-kota lainnya itu telah marak diselenggarakannya lomba-lomba burung puter dengan harapan agar komunitas-komunitas burung puter ini mampu mengangkat multiplier effect di setiap stakeholder yang ada. Dalam hal ini misalnya dari dengan maraknya lomba-lomba di setiap daerah secara otomatis akan menumbuh kembangkan dari semua sektor yang terkait, seperti misalnya dari pengrajin sangkar, dari penyedia pakan, dari penyedia peralatan-peralatan seperti peralatan untuk peternakan, peralatan untuk aksesoris sangkar. Hal demikian justru sangat menggembirakan apabila di setiap daerah, setiap agenda itu terjadwal dengan terselenggaranya lomba. Oke Pak, terima kasih Pak banyak memberikan informasi kepada kami. Semoga kegiatan semakin membaik Pak. Terima kasih Pak Haji. Dengan Bapak pendiri Pak, salah bagian dari pendiri P4 sih Pak, Sienten Pak. Pak si Pak, siapa Pak? Saya Pak Priyatno. Bagian dari P4 sih Pak. Ya, saya ikut di dalam PPPPSI. Ya, oke Pak, terima kasih, sukses selalu Pak. Terima kasih kembali Pak. Pak, sebenarnya saya ngerarun juga.